Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak masalah. Tapi saya percaya bahwa mengawali hari bersama dengan Tuhan di tengah-tengah persoalan akan membuat kita mengalami ketenangan, mengalami sukacita menghadapi persoalan yang ada. Karena Tuhan yang menyelesaikan dalam kehidupan kita. Saya berdoa pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan membuat saudara menikmati bagaimana Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami bangun dalam anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau buka hati kami untuk terima firman yang akan menguatkan kami, yang akan memampukan kami menghadapi tantangan apapun di depan, karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita masih sampai di seri kitab Amsal. Kita sampai di Amsal pasal 30. Saya akan bacakan buat saudara dari ayat 1 sampai 4. Dari Amsal pasal 30 ini dikatakan demikian. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah. Aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Saudara, kitab Amsal mencatat sebuah nama yaitu Agur bin Yake. Dan nama ini hanya satu kali tertulis di dalam Alkitab. Menurut penafsiran seorang ahli kitab, kitab Amsal khususnya dalam pasal yang ke-30 ini ada dua hal yang menarik saudara. Apa itu yang menarik? Yang pertama, kalau kita lihat bahasa aslinya dari Amsal pasal 30 ini, maka kitab ini ditulis dengan bahasa Ibrani yang sangat sulit, yang paling sulit di antara kitab-kitab yang lainnya. Saudara, kalau pasal ini ditulis dengan gaya bahasa yang baik dan benar, ditulis dengan grammar yang benar, tentu penulisnya bukan orang sembarangan. Pasti ini orang pintar, orang bijaksana, orang yang berhikmat. Karena tulisannya adalah menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang baku, dengan grammar yang benar. Namun kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, penulis ini menyebutkan dirinya adalah orang yang lebih bodoh dari orang lain. Nah ini kan aneh saudara, ini menarik saudara. Gaya bahasanya adalah gaya bahasa yang baik, bahasa yang benar. Dengan tulisan yang sangat baik. Tetapi orang ini berkata, dia adalah orang yang bodoh dari orang lain. Yang kedua, yang menarik adalah bahwa dalam Amsal 30 ini, dengan gamblang, dengan sangat jelas, ditulis tentang nubuatan mesianik. Apa itu nubuatan mesianik? Ini beri nubuatan mesianik ini adalah nubuatan tentang masa depan. Yang menceritakan bahwa Tuhan itu adalah Bapa dan Anak. Dan ayat 4 mengatakan, siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Saudara, ini luar biasa saudara, pengertian seperti ini, hikmat yang luar biasa ini.
Agur menganggap dirinya bodoh dan kurang pengertian, namun ia tahu bahwa Tuhan itu adalah Bapa dan Anak, sesuatu yang tidak dipahami oleh banyak orang saat ini. Bahkan orang-orang Yahudi pun tidak punya pemikiran seperti ini. Mereka mengenal Tuhan dengan baik, namun mereka menyangkal anaknya Yesus Kristus ketika Yesus hidup di dunia ini sebagai anak manusia. Mereka tidak bisa memahami Bapa dan Anak. Tetapi Agur bin Yake ini tahu. Dia punya pemahaman itu. Dia mengerti akan masa depan. Apakah Agur ini benar-benar orang bodoh seperti yang dia tulis, bahwa dia adalah orang bodoh daripada orang yang lain? Saudara, Agur ini tidak diketahui siapa dia sebenarnya. Alkitab hanya mencatat Agur bin Yake dari Masa. Masa adalah sebuah daerah Arabia Barat Laut. Ini orang kafir, orang yang tidak kenal Tuhan, yang hidup di padang pasir. Namun Agur punya pengertian, punya hikmat yang sangat luar biasa. Dia mengerti, dia mengenal bahwa Tuhan adalah Bapa dan Anak. Amsal 30, menarik. Ditulis dengan bahasa Ibrani yang sulit. Ada nubuatan mesianik di situ, tetapi penulis mengatakan dirinya adalah orang bodoh. Apakah Amsal 30 ini adalah tulisan yang penuh dengan tipu-tipu? Tulisan yang penuh dengan kepura-puraan? Saudara, ini bukan tipu-tipu atau kepura-puraan. Karena Amsal 30 ini adalah sebuah doa. Dan kalau doa itu dinaikkan, maka tidak ada kepura-puraan. Tidak ada tipu-tipuan di hadapan Tuhan. Tuhan itu pun mengerti segala sesuatu. Dan apapun kalau ada di dalam hadirat Tuhan, itu semua pasti terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Jadi sebenarnya ketika Agur berkata, aku adalah orang bodoh daripada yang lain, itu artinya Agur mau menunjukkan dirinya bahwa aku ini rendah loh, aku tidak ada apa-apanya. Ini menunjukkan Agur, dia seorang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dia menyatakan bahwa dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah yang begitu dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Nah, orang-orang yang rendah hati ini spesial di hadapan Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ke-9 berkata demikian. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara, bagaimana orang-orang rendah hati ini luar biasa di hadapan Tuhan. Ia mengajari orang-orang yang rendah hati jalan-jalannya. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Sehingga orang-orang rendah hati ini tahu bagaimana hidup. Tahu bagaimana menjalani kehidupan. Karena Tuhan ajari dia jalan-jalannya. Dan tidak semua orang diajari jalan-jalannya, saudara. Seperti Alkitab pernah sampaikan, kepada orang Israel dia tunjukkan mujizatnya, tapi kepada Musa dia tunjukkan jalannya. Wah, gampang saudara buat Tuhan untuk melakukan mujizat, tapi tidak mudah buat kita untuk ngerti jalannya Tuhan. Tapi setiap kali kita hampiri Tuhan dengan segala kerendahan hati, maka dia akan tunjukkan jalannya saudara. Orang kalau tahu jalan saudara, waduh, itu enak banget saudara.
Saudara mau pergi ke suatu tempat, saudara tahu jalannya, saudara tidak perlu buka Google, saudara tidak akan kesasar, saudara tidak akan menghabiskan waktu di jalan, saudara tidak akan menghabiskan bensin, saudara tidak perlu menghabiskan tenaga untuk sampai ke sebuah tempat yang saudara mau tuju, kalau saudara tahu jalannya. Bahkan saudara akan sampai ke tempat itu lebih cepat daripada yang Google berikan. Karena saudara kenali jalannya, saudara. Saudara bisa ngebut, saudara tahu celah-celah jalan di mana saudara bisa ambil jalan itu dengan sangat cepat. Tapi kalau orang tidak tahu jalan, dia akan sangat lambat sampai kepada tempatnya. Nah, orang-orang yang rendah hati, Alkitab katakan Tuhan mengajarkan jalannya. Ini luar biasa, saudara. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Akur. Dia seorang yang tidak dikenal, seorang dari golongan orang yang tidak tahu Tuhan, tapi dia bisa memiliki pengertian yang luar biasa, dia bisa menulis dengan tulisan Ibrani yang sulit. Wah, ini kan luar biasa, saudara. Ini orang rendah hati yang mau merenungkan, mau menghampiri Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan dirinya. Pewahyuan Tuhan turun atas hidupnya. Sehingga dia punya pengetahuan yang orang banyak tidak tahu. Dia mencari Tuhan. Ketika dia mencari Tuhan, membuat dia terima pewahyuan. Amsal 28 ayat yang kelima. Ini ayat yang dua minggu lalu kita pelajari. Bagaimana orang yang mencari Tuhan itu orang yang tahu segalanya. Amsal 28 ayat yang kelima berkata demikian. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan. Tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Saudara, kalau saudara khawatir akan masa depan. Saudara tidak tahu akan masa depan. Saudara takut menghadapi hari depan. Saya berdoa. Mari dengan kerendahan hati cari Tuhan. Maka Tuhan akan menyingkapkan dirinya kepada saudara. Sehingga saudara akan berani menghadapi masa depan. Karena saudara punya harapan. Karena saudara tahu bahwa di depan saudara tidak sendirian. Itu yang akan membuat saudara berani menghadapi masa depan. Ada orang-orang yang tidak berani menghadapi masa depan. Sehingga dia khawatir. Sehingga dia begitu menyimpan uangnya dengan sangat luar biasa sampai terjadi masalah dalam kehidupan karena dia terlalu khawatir. Padahal dia punya uang. Tapi dia takut menggunakan uang itu karena dia takut masa depan. Dia tidak punya uang dan imannya diletakkan pada uang. Saudara, tapi berbeda dengan orang-orang yang rendah hati. Dia tahu siapa yang menyertainya. Sehingga dia tidak takut akan masa depan. Karena Tuhan singkapkan semuanya, saudara. Bukan berarti dia seperti dukun. Dia seperti peramal. Yang bisa baca masa depan. Peramal pun juga takut, saudara, tentang masa depan. Kalau dia tidak di dalam Tuhan. Karena dia tahu ke depan itu kadang bukan hal yang baik. Sehingga dia ketakutan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan, sekalipun dibukakan bahwa ke depan itu bencana yang terjadi, dia tidak takut karena dia tahu siapa yang menyertainya untuk menghadapi bencana ke depan. Saudara, inilah yang harus kita miliki. Mari dengan kerendahan hati kita cari Tuhan. Pengenalan akan Tuhan membuat kita mengerti hal-hal yang tersembunyi. Pengajaran-pengajaran kehidupan yang orang lain tidak tahu. Tapi kita mengerti karena kita cari Tuhan. Seperti Akur yang mencari Tuhan, merenungkan tentang Tuhan. Sampai dia punya nubuatan mesianik. Sampai dia ngerti tentang masa depan. Bahwa di masa depan akan ada seorang anak yang lahir di dunia ini yang akan memberi keselamatan, yang akan memberi jalan keluar buat orang-orang yang percaya kepadanya, membuat kita menerima keselamatan,
Mengenal Tuhan membuat kita mengerti banyak hal, termasuk mengenal diri kita sendiri. Johannes Calvin pernah berkata, "Kenali Tuhan terlebih dahulu sebelum engkau mengenal dirimu." Seringkali orang tidak mengenal dirinya. Orang mengeluh tentang dirinya. Kenapa? Karena dia tidak kenal siapa pencipta dirinya. Kalau saudara kenal siapa pencipta saudara, maka saudara akan mengenali diri saudara dengan baik. Itu yang membuat saudara maju, itu yang membuat saudara berkembang, karena saudara kenali diri saudara dengan baik. Mari dengan kerendahan hati mengenali Tuhan kita. Masuk, menghampiri untuk mengenal Tuhan kita. Agur bin Yake mengingatkan kita untuk kita belajar rendah hati. Untuk kita hati-hati dengan kesombongan. Saudara, kesombongan itu awal dari kejatuhan. Kesombongan membuat kita tidak menikmati banyak hal, tapi kejatuhan. Amsal 30 ayat yang ke-32 berkata demikian. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Kesombongan membahayakan hidup saudara. Jadi ketika kesombongan itu keluar pada mulutmu, baik itu secara tidak langsung ataupun engkau sudah berpikir terlebih dahulu, engkau mau menyombongkan diri, maka buru-burulah tekapkan tangan pada mulutmu. Supaya engkau tidak menjadi sombong. Karena sombong adalah sumber dari segala kejatuhan. Sebagai ayat penutup pada pagi hari ini, kalau saudara merasa sendiri, saudara gelisah, saudara gundah gulana, tidak ada harapan, pengennya cepat mati aja, gak ada gunanya hidup, mari dengan kerendahan hati hampiri Allah, karena saudara akan memiliki hidup. Firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh 26 ayat yang kelima berkata demikian. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Ia ini siapa saudara? Ia adalah Amasya. Amasya adalah seorang raja. Namun dia merendahkan hatinya mencari Allah. Dikatakan demikian. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Alkitab katakan Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, kalau saudara takut akan masa depan saudara, saudara takut usaha saudara bangkrut, saudara takut keluarga saudara hancur, saudara takut hidup saudara hancur, baca ayat ini saudara. Cari Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala usahamu berhasil. Apa usahamu? Baik usaha pekerjaan di kantor, usaha untuk memperbaiki masalah rumah tangga, usaha untuk memperbaiki hidupmu, semua diberkati oleh Tuhan. Asal dengan segala kerendahan hati, engkau cari Tuhan. Di Alkitab ada nama-nama, bukan saja orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi ada nama-nama dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi Alkitab mencatat. Kenapa? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang mengerti tentang Tuhan. Dan dia menjadi percaya, dan dia menjadi taat. Itu sebabnya Tuhan pakai mereka. Tuhan buat mereka tahu akan masa depan. Tahu tentang nubuatan, dan mereka menjadi orang-orang yang menghasilkan karya yang ajaib dalam kehidupan mereka. Saya berdoa, saudara adalah orang-orang yang dengan rendah hati mau mencari Tuhan. Dan orang-orang yang mencari Tuhan adalah orang-orang yang tahu banyak hal. Dan Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Amin. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, kau mengajari kami. Bagaimana mencari engkau itu bukan sebuah kerugian, tapi sebuah keuntungan. Ketika kami mencari engkau, maka kami mengerti banyak hal. Ketika kami mencari engkau, maka engkau membuat berhasil apa yang kami usahakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kau memberkati bangsa kami. Biar kiranya bangsa ini ada dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Kau memberkati teman-teman yang bergabung dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Siapapun mereka Tuhan. Kalau hari ini mereka mendengar.
Biar kiranya mereka menjadi orang-orang yang terus mencari Tuhan. Supaya apa yang mereka kerjakan berhasil. Supaya mereka boleh mengerti jalan-jalannya Tuhan dalam kehidupan mereka. Kau memberkati apapun yang mereka kerjakan. Baik mereka bekerja dari rumah, di kantor, di showroom, di resto, di salon, di rumah sakit, di sekolah, dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang membuka usaha yang baru. Semuanya diberkati Tuhan. Karena hati mereka dengan rendah hati mencari Tuhan. Mereka yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, untuk Pak Pasaribu, untuk Pak Jamaluddin, untuk Oma Ruth, untuk Oma Esther, untuk teman-teman yang lain yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kau berkati tubuh mereka, sehingga dengan tubuh yang mengalami kesakitan, mereka tetap terus percaya dan berharap kepada Tuhan, sampai jamahanmu menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Saudara terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau diangkat naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan buat berhasil. Dan penyertaannya kekal sempurna mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan kita Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih saudara sudah mengikuti Act of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menikmati anugerah Tuhan. You are blessed.